Halo guys, halo sobatku, balik lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, pada kesempatan kali ini gua mau review Eversoul lagi nih. Katanya si Eversoul lagi merit-meritnya ataupun gambar-gambarannya cantik dan juga bannernya udah, walaupun harus upgrade kurang lebihnya berapa ya? 3 gigaan lagi guys, karena event terbaru ya dari Eversoul sendiri. Nih kamu pasti udah tahu yang pemain Eversoul juga setiap harinya main, dan gue sebetulnya juga main guys, namun nggak aktif banget lah, jadi cuma ngeklaim doang karena storyline-nya yang gue ikutin, bukan soal gameplaynya ya ataupun item-item equipment yang bisa untuk kita gunakan. Gue suka banget dengan storyline-nya yang ada di bagiannya Eversoul ini selama ini. Apalagi karakter-karakter yang kita bisa untuk ketahuin ya, karakternya cakep-cakep banget. Dan kemarin di alur cerita game gua itu tentang Violet yang baru aja gua update juga. Di bagian sini gua ambil yang terakhir, yaitu adalah dari Human. Siapa? Cherry. Nih, Cherry menggantikan kostumnya. Oh my gosh. So cute guys. Oh my gosh. Cute banget ya. Oh no way. Keren. Cherry sendiri ya, Cherry. Keren banget. Oh my gosh. Dia berubah dong, kalau di bagian sini udah beda. Kita jadikan wallpaper ya. Di sini gua jadikan wallpaper untuk backgroundnya, bisa untuk pilih sih. Oh, sekarang udah bisa untuk milih. Ada yang love-love gitu kah? Gak ada ya. Clara dong, classroom. Ini off. Lalu soalnya yuk, Cherry mana? Cherry. Halo Cherry. Kok gak ada ya? Ah, ini dia. Oke. Terus gue ganti. Oh, God. Keren banget. Jangan bercanda seperti itu. Bisa kalian ketik guys, kayak Honkai Impact ya, namun lebih ringan banget karena 2D permainannya. Kayak apa ya, kayak catur ya ataupun chess ya. Kalian tinggal klik auto, pilih tim, dia bakal ngeplay secara otomatis aja. Dan event yang terakhir ini kita bisa untuk dapetin dari event story dan juga happiness exchange-nya. Nah, di bagian sinilah kita bisa untuk dapetin Mary dan juga siapa ini namanya. Kita lihat dulu ya untuk everbedding-nya. Nini. Oh, si Nini ternyata. Besok kayaknya gue bakal nyari Nini karena hari ini gue udah dapet si siapa itu, Cherry ya. Dan ini karakter duanya. Oh my gosh. Event story-nya ini keren banget ya. Ada storyline-nya dan kamu bisa untuk dapetin hingga 3000 gold, dan di sini gua juga untuk dapetin udah 5000 diamond. Kita lihat untuk bag-nya. Di sini gua punya untuk soul ticket nih, ada 25. Kita akan coba untuk gacain aja ya, guys. Tampilannya juga udah berbeda. Erika sendiri dominan untuk dapetin si siapa ini namanya, Ayame yang gua pilih karena gua juga belum punya untuk Ayame. Sebetulnya dulu harusnya gacanya di bagian sini ya, jadi untuk dapetin kayak angel maupun demon, tapi selama ini gua juga udah nggak dapet lagi kan. Saat awal-awal kita dapet diamond banyak banget tuh. Nah, ini 10 kali lagi. Wow, dapet 2 tier epicnya guys. Yang warna ini adalah friend. Kalau pada aktif enak sih, kalau nggak aktif ya biasa aja.
Di sini nggak ada server-serveran ya, langsung gitu aja untuk mainnya Eversol ini. Wow, dikalikan 4, buset banyak banget. Kali 2. Ini kita klaim lagi. Wah, ada yang baru tuh. Oke, wishlist-nya udah mulai. Ada 2, di sini masih ada 9, kurang 1 kali lagi. Lalu untuk Violet sendiri kan udah dapet ya gua. Ini coba kita klaim lagi 2100. Wah, dapatnya Violet. Mantap. Ini bisa untuk kalian gacain tim Halform. Lalu juga ada artifact, guys. Artifact untuk penambahan equipment yang ada di bagian stall kalian. Lalu zodiak sesuaikan aja dengan tier yang kalian pergunakan agar penambahannya. Nanti di bagian adventure inilah gua nggak pernah nyelesain tag apapun. Itu nggak pernah gua selesaikan, guys. Bahkan yang kayak Dini 2 ini nggak pernah ya. Kita coba untuk main bareng aja ya. Untuk Champ Arena. Champ Arena di sini untuk Champ Formation dulu. Oke, gue ganti tim ke 1. Hah? Tim ke 1. Ini. Kok nggak ada? Kosong, guys. Kok aku malah bingung ya? Oh, science ini ada nih. Terus sama ini. Oke, next team. Gak ada lagi. Oh, pindah. 1, 2, 3, 4. Ini bis sama bis dong. Mana bisnya? Ini. Oke, gini ya. Oke, pas. Lalu yang ketiga di sini gua akan ambil 1, 2, 3. Enggak ada tank dong, adanya double support. Kita pindah dulu. Oh, ini ada tanknya 1. Oke, kita klik save. 1, 2, 3. Wow, ini cuman CP-nya 600 loh, bayangkan. Ini free challenge ya. Oh, ini ada nih yang kecil nih. Oh, nambahin lagi. Oh, ini tambahan men ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gue ganti untuk undead aja. Next team. Untuk next teamnya di sini ada Dora, lalu Catherine, Claire, Catherine. Tambahin ini sama ini. Oke, ini kita ambilnya yaitu adalah attack aja. Next team. Yang terakhir ada Beast ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini healer. Samakan rata. Ini gua akan pindah. Oke. Bentar. Di sini gua ambil apa nih, guys? Ah, ini punyanya musuh. Terus kita coba untuk start battle. Udah auto kesimpan biasanya. Wow, first battlenya kayak gini. Terus ngapain? Ayo. Oke. Nah, kayak gini mainnya untuk gamenya Eversol sendiri ya, jadi otomatis banget. Ini didiemin doang. Mereka cuma pasang level 1 sih. Oh my god. Vivien. Gue sendiri masih inget sih, guys.
Maksudnya ya main tiap hari login jadinya hafal nama-nama mereka walaupun gua nggak pernah ngontenin ya. Asik sih. Oh ini bisa untuk matching lagi 1 menitan sekali. Di dungeon pun juga ada, lalu juga untuk storyline-nya sendiri ada di bagian archive ya nanti, ada di bagian love story. Bekas-bekas event pun juga ada di bagian ever story ini, yang dimana kalian bisa untuk liatin lagi kalau mau keinget ataupun mau ngeliatin storyline-nya itu juga bisa banget. Mau kalian record pun juga bisa banget. Di bagian sini gue biasanya record banget loh, record-record terus video storyline-nya untuk Eversoul. Ya buat-buat kenangan aja sih di bagian channel gue yang alur cerita game ya. Jadi itu pure original dari gamenya sendiri. Gue cuman nge-review aja, jadi kalau gue lagi pengen tuh biasanya gue ngeliatin story-nya doang gitu. Dan gue suka lihat film tuh. Tapi gue nggak terlalu suka kalau ada orang yang ngomen ataupun buat konten kreator yang liatin main gitu. Jadi langsung gameplaynya aja ataupun ngeliat gitu garis ceritanya gimana. Wow, cocok lah kalau orang-orang konten kreator ya. Mungkin gue suka kayak Binda, Lenek, Roixy, Tompel, Mia Auk kayak gitu. Kalau tokoh-tokoh lainnya, konten kreator lainnya yang mungkin vlog ataupun ngebacot reaction itu gue suka piki-piki-pik. Kalau lainnya kayak YouTuber gede nggak ada sih guys, paling Frost Diamond ya yang mulai kontennya random, yang penting ngikutin trending dan juga viewersnya tinggi banget untuk Frost Diamond sendiri ya. Keren banget dia jadi YouTuber nomor 1 sekarang. Berkala sih si apa itu? Atta ya, tapi ya tetap masih Atta kalau soal subscriber, setahu gua sih gitu. Ketenarannya kan beda, memang beda. Untuk Frost Diamond sendiri kan 20 juta lebih, cuman nggak pernah kelihatan ya, pada dia gamer Indonesia loh, tapi pada nggak tahu ya. Mungkin gitu aja ya dari game yang kita review kali ini, yaitu adalah Eversoul sendiri guys. Jangan lupa bahagia, see you next time, bye bye.